minimalis dan sederhana. Dengan saya di channel Bang Michael Sologa, channel pemula yang selalu ingin berkarya agar berguna bagi nusa dan bangsa, tentunya dengan cara minimalis, sederhana, dan sangat keren bos. Dan yang terpenting, dapat menjadikan inspirasi bisnis yang menjanjikan. Bagi kalian yang belum menonton channel inspirasi bisnis yang menjanjikan, silakan klik link di atas sini. Dan bagi kalian yang menyukai konten video saya pada kali ini, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada konten video terbaru dari channel yang sangat inspiratif, kreatif, edukatif, dan tentunya sangat bermanfaat. Oke bos, bagaimana prosesnya? Langsung saja kita saksikan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat lampu hias dari limbah pralon bekas. Pada kali ini saya menggunakan pralon ukuran 3D dan juga sudah saya gambar sesuai imajinasi saya seperti ini. Seperti biasa, saya menggunakan mini grinder seperti ini untuk alat ukir. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada konten video terbaru dari channel yang sangat inspiratif, kreatif, dan edukatif ini. Seperti ini hasilnya, dan ini masih perlu dirapikan, dihaluskan, dan diamplas menggunakan kikir. Seperti ini hasilnya, sudah saya haluskan, sudah saya amplas. Untuk cara menghaluskannya, silahkan klik link di pojok kanan atas. Setelah itu lanjut ke proses pengecatan. Seperti biasa, di sini saya menggunakan cat semprot pilok warna hitam doff. Seperti ini hasilnya, sudah selesai proses pengecatan. Lalu siapkan fiber pagar rumah. Ini ada di toko bangunan atau di toko material. Fiber ini sudah saya bentuk menjadi lingkaran dan juga sudah saya lem menggunakan solder. Untuk cara pengelemannya silahkan klik link di pojok kanan atas. Lalu siapkan dudukan fitting seperti ini. Ini murni terbuat dari lembaran pralon. Cara pembuatannya silahkan klik link di pojok kanan atas atau cek link di deskripsi saya di bawah video ini. Langsung saja kita nyalakan seperti apa.
Nah, seperti ini hasilnya. Sangat keren, minimalis, dan sederhana. Cocok untuk properti event, properti hiburan, kafe, pertokoan, ruang tamu, ruang keluarga, kantor, dan lain-lain. Silahkan kalau yang mau order. Barangkali masih ada yang kurang jelas dalam konten video saya pada kali ini. Silahkan kirim komentar di kolom komentar di bawah video ini. Saya berharap selalu pada kalian agar terus mendukung channel Bang Michael Sologat. Supaya channel Bang Michael Sologat tetap memberikan konten-konten yang sangat inspiratif, kreatif, edukatif, dan tentunya sangat bermanfaat. Dan saya berharap selalu pada kalian untuk jangan pernah berhenti berkarya dan berkreasi. Salam kreatif!